Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala sallallahu rahimahullahu ta'ala wa ana ma'akum fi dalil. Faslun fi adabi du'a. Ini sebuah pasal tentang adab berdoa. Falyatarassadil awqata syarifata. Maka hendaklah dia memperhatikan waktu-waktu yang mulia. Hendaklah dia itu berdoa, perhatiin waktu-waktu yang mulia. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, waktu-waktu yang mulia yaitu seperti hari Arafah. Itu hari Arafah, itu waktu mulia. Makanya kita usahakan, walau kita enggak pergi haji, tanggal 9 Arafah, hendaknya kita zikir Arafah habis zuhur. Kalau di rumah malas, di pondok kita, pesantren Al-Isra. Alhamdulillah, setiap tanggal 9 bulan Zulhijjah, hari Arafah, kita mengadakan zikir Arafah habis zuhur. Ya. Kemarin alhamdulillah kita lakukan itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Nikmat banget. Itu berasa banget. Karena memang hari itu hari yang sangat mulia. Jangan disia-siakan. Itu hari yang sangat mulia. Kalau bilang repot, emang repot. Bilang capek, emang capek. Bilang lelah, memang lelah. Itulah ujian untuk mendapati pahala yang besar. Kemudian hari apa lagi? Bulan Ramadan, hari-hari bulan Ramadan. Itu yang mulia. Manfaatin baik-baik. Lakukan banyak ibadah. Jangan ada maksiat di bulan itu. Hari apa lagi? Hari Jumat. Manfaatkan waktu di hari Jumat. Jangan sampai ada maksiat. Sedikit pun hari Jumat jangan maksiat. Ya. Kemudian waktu kapan lagi? Waktu sahur. Waktu sahur. Ini manfaatin baik-baik waktu sahur. Ya. Kemudian kata Abu Hurairah, ya, pintu-pintu langit dibuka ketika merayap sop-sop di jalan Allah. Ya. Nah, ini maksudnya apa? Ini perang, ya, perang, perang. Kemudian ketika turun hujan, saya punya engkong, juga engkong aja sopak itu. Saya ingat betul masa hidupnya beliau. Kalau sama saya lagi turun hujan, beliau ngajakin saya doa. Ayo kita doa. Jadi setiap kali turun hujan dia doa. Hujan doa dia. Saya ingat betul masih saya kecil dulu. Kalau turun hujan angkat tangan kita doa. Masya Allah. Itu adalah saat-saat ijabah. Kemudian ketika dilaksanakan sholat, ya, ketika ya dilaksanakan sholat. Itu waktu ijabah. Makanya kita ketika dalam sholat itu kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Doa sungguh-sungguh. Ada di antaranya lagi duduk di antara dua sujud, Rabbi Firli. Nah, itu kita dalam Fathul Mu'in dianjurkan tiga kali mengatakan Rabbi Firli. Rabbi Firli, Rabbi Firli, Rabbi Firli.
warhamni wajibni wafa warzuqni udini wa'afini wa'afu'ani. Itu kita renungin tuh. Dianjurkan tiga kali menyebutkan Rabbighfirli, Rabbighfirli, biar diampuni dosa kita. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Masya Allah. Jangan main-main tuh waktu. Gunakan kesempatan itu dengan baik. Mana lagi, ya? Doa ketika selesai sholat, habis sholat kita doa. Yang paling hebatnya lagi ketika sujud, ya. Ketika sujud, ya, ketika sujud itu lebih hebat lagi. Jadi oleh karenanya ketika kita lagi sujud, ya, umpama sujud yang terakhir dah, itu kita doa sedoa-doanya. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun fa'aksirun fihi minad du'a. Paling sedekat, paling dekat hamba kepada Tuhannya, yaitu ketika dia lagi sujud. Maka oleh karena itu, perbanyak olehmu pada waktu sujud daripada doa. Perbanyak. Jangan sampai kita enggak doa di situ. Sujud, baca doa yang banyak. Tapi kalau lagi jadi imam, jangan. Nah, cukup tiga kali aja. Subhana rabbil a'la bihamdi, bangun. Takut ter makmumnya bangun, kita masih sujud. Dia sujud lagi, bingung ter lagi. Ini kalau kita sembahyang sendiri. Atau jadi makmum, imamnya lama. Itu doa hebat sekali itu. Ketika sujud, manfaatin baik-baik. Wa yakunu 'alal wudu'i mustaqbil qiblati, dan ada dia doanya dalam kondisi wudu menghadap kiblat. Jadi doa itu wudu menghadap kiblat. Wa yakunu bi khafdhi sauti, dan ada doa dengan rendah suara. Ya, kecuali kita doa sama banyak orang, maka suaranya seukuran banyak orang. Jangan orangnya sedikit pakai speaker keras-keras, robohna atina. Itu tidak dianjurkan begitu. Berjamaah ya seukuran jamaah aja, seukuran. Seukuran diukur aja suaranya. Wa tadru'i mungkinan bil ijabati mulihan fihi, dan merendahkan diri hal keadaannya yakin dengan ijabah doa, lagi merengek-rengek di dalam doa. Jadi kita berdoa penuh dengan kerendahan diri kita kepada Allah. Rendah. Dan penuh keyakinan di ijabah kita punya doa. Dan merengek-rengek. Ya, merengek-rengek. Kita minta sama Allah. Dengan nada-nada yang merengek. Nada-nada yang sedih. Nada-nada yang penuh harap. Apalagi doa mayit, bagi doa mayit ya, masya Allah. Wa yubtahu du'a'u bi zikrillahi ta'ala, dan dibuka doa dengan zikir kepada Allah ta'ala. Wa min sholati 'ala rasulillah, dan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doanya dibuka dengan zikir, dengan salawat. Alhamdulillah, salawat. Wa birraddil mazuri miqamla ikmali ala du'ai, dan dengan mengembalikan segala kezaliman sebelum menghadapnya atas doa.
Kalau ada barang orang kita ambil, pulangin dulu. Duit orang kita ambil, pulangin dulu. Kalau kita berdoa, duit orang masih kita cekal aja, itu doanya enggak diijabah. Hah? Ya. Apalagi punya utang. Ya. Jangan punya utang enggak dibayar, apalagi. Niatan enggak dibayar, dosa. Nah, kecuali ada niatan mau bayar. Fadilatu salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi keutamaan adab doa. Sekarang utama keutamaan salawat. Ru'ya telah diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam jaa, beliau pernah datang. Zata yaumin, suatu hari. Wal busra tura, kegembiraan dapat dilihat fi wajhi, di wajahnya. Ya. Jadi di wajahnya kelihatan Nabi lagi senang. Sebagaimana kita kalau lagi senang wajah kita kelihatan tuh berseri-seri. Lagi kesel pun begitu kelihatan wajah kita cemberut aja. Faqala, lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna uja'ani Jibril alaihissalam, sesungguhnya telah datang malaikat Jibril alaihissalam kepadaku. Faqala, ama tarda ya Muhammad, apakah engkau ridha wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayu salliya alaika ahadun, bahwa tidak salawat kepada engkau oleh seseorang min ummatika, daripada umat engkau maratan sekali, illa kecuali sallaitu alaihi asran, kecuali aku bersalawat kepadanya 10. Jadi kalau umat Nabi bersalawat 1 dibalas dengan 10. Ya. Kita punya majelis salawat setiap malam minggu, Pak. Baca salawat 1000. Kira-kira Bapak di rumah pernah enggak baca salawat 1000? Nah. Kalau belum pernah, ayo malam minggu bareng-bareng ke rumah. Ke pesantren, bareng-bareng santri. Iya. Daripada di rumah kita nonton televisi. Iya. Cepat, cepat, iya cepat, 30 menit lebih selesai. Iya, itu mancing kita biar kita banyak baca sholawat malam minggu, Pak. Hadir aja. Ntar minggu paginya ngaji lagi. Asik, Pak. Masya Allah, asik kita tuh ibadah sama Allah. Habis baca salawat, baca kitab hikam. Salah hikam. Iya, jangan sampai kita seminggu enggak ada 1000 acan-acan. Jangan sampai. Seminggu enggak ada 1000 sama sekali. Waduh. Iya. Anaknya ada, nah, ayo kita kumpul salawat Nabi. Ya, mudah sekali, gampang sekali. Mudah-mudahan dengan kita baca itu seminggu sekali rame-rame, nular kepada hari-hari kita yang berikutnya. Wa qala man shalla alayya shallat alaihil malaikatu ma shalla alayya. Nabi bersabda lagi, siapa yang bersalawat kepada aku, maka bersalawat kepadanya oleh malaikat apa seperti apa yang ia bersalawat kepada aku. Fal yuk lilil abdu inda zalika awl liyuksir. Maka hendaklah seorang hamba mensedikitkan ketika itu atau memperbanyak. Silakan.
mau sedikit banyak, sedikit silakan, mau banyak silakan. Yang penting jangan kagak baca sholawat. Kalau sedikit pahalanya dikit, kalau banyak pahalanya banyak. Mau yang mana? Mau yang dikit, mau yang banyak? Banyak. Enak kan yang baca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Pahalanya udah sampai itu segitu aja. Masyaallah. Nanti kita di akhirat bakal butuh yang namanya pahala. Sekarang aja kita santai-santai. Ntar di akhirat butuh. Iya, di saat dulu umpama kita enggak sadar telah menyakitin orang. Nah, pahala kita diambil kepadanya. Banyak pahala kita diambil kepadanya, ditransfer sama dia. Pulsa pahala kita pindahin ke dia. Lama-lama habis gitu pulsanya. Habis. Nah, makanya kita kumpulin dari sekarang biar banyak. Salawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Jadi ada kita ibadah, ada kita cari ilmu. Ya, ada kita salawat, ada kita cari ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu yastaghfiruna lahu ma damasmi fi dzalikal kitab. Siapa saja yang salawat kepadaku di dalam kitab. Jadi ini pengarang kitab, penulis kitab. Dia bersalawat kepada Nabi di dalam kitabnya dia tulis. Maka senantiasa malaikat memintakan ampun kepadanya semasa namaku berada di kitab itu. Masya Allah. Ini bahagia nih orang yang punya kitab, tulis salawat, sepanjang kitabnya masih ada dan di situ tertulis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Malaikat bersalawat terus sama dia. Malaikat mintain ampun terus. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu ya Allah, Allahumma gfir lahu, ampuni orang ini ya Allah, ampuni orang ini ya Allah. Kalau malaikat sudah yang mintain ampun, kira-kira diijabah kagak? Ijabah. Bahagialah orang yang punya kitab dia nulis. Makanya kita kalau ada orang bikin kitabnya, kita wajib akuin. Itu bukan orang sembarangan. Orang pintar, orang ngerti. Nggak boleh kita tutup mata. Ya, seperti ini sekarang lagi gonjang-ganjing masalah nasab. Yang nulis nasab orang pintar juga. Tulisan kitabnya banyak banget. Ya, kita nggak boleh tutup mata juga. Nggak boleh kita. Kita harus fair. Nggak boleh kita menafikan orang. Oh, ternyata bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan keilmuan. Monggo, silakan, silakan. Kita hormatin semua, kita hormatin siapa aja. Wallahu a'lam bishawab.